Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan sukses beraktivitas. Saya Mas Blatib akan menemani Anda dengan menghadirkan rangkaian informasi dari lingkungan Sekolah Islam Sabilillah Malang melalui siaran kami Sisma News. Informasi pertama, pemirsa Sisma TV yang berbahagia, kami hadirkan dari SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School, yaitu tentang motivasi bagi siswa kelas 12 untuk sukses melanjutkan ke perguruan tinggi sesuai dengan harapannya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh tim sukses kelas 12 SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School adalah melakukan ujian tryout, kemudian memberikan awarding bagi siswa berprestasi. Kemudian ada sosialisasi tentang perguruan tinggi yang favorit yang ada di luar negeri maupun di dalam negeri. Setengah perjalanan telah dilewati oleh siswa kelas 12 SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School menuju kelulusan nanti. Pihak sekolah memiliki tanggung jawab besar dalam menghantarkan mereka menuju perguruan tinggi yang berkualitas sebagai ikhtiar meraih cita-cita. Seperti yang Sabtu kemarin dilakukan sosialisasi SNPMB dan pengumuman hasil tryout guna mengasah kemampuan akademik siswa. Juga dilakukan penyematan pin sukses studi lanjut sebagai realisasi komitmen pertemuan tripartit. Pin tersebut menjadi simbolisasi semangat perjuangan Ananda untuk selalu belajar dan berdoa mencapai target belajar di SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School. Setiap harinya, pin tersebut akan dipasang di seragam siswa agar setiap waktu Ananda melihat dan fokus pada cita-citanya. Kegiatan sosialisasi SNPMB dan motivasi meraih cita-cita untuk kelas 12 SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School ini juga menghadirkan orang tua siswa, namun secara daring. Melalui kegiatan ini, harapannya seluruh siswa kelas 12 memiliki motivasi yang tinggi guna meraih cita-cita mereka, khususnya menempuh perguruan tinggi berkualitas favorit mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 di SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School dimulai pukul 8.30 sampai 10.30 Ananda kelas 12 telah melaksanakan sosialisasi pertemuan bersama wali siswa terkait SNPMB 2023. SNPMB 2023 adalah seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru. Insya Allah informasi berkaitan dengan ini telah rilis resmi dari BP3 selaku yang menaungi seleksi masuk perguruan tinggi, dan alhamdulillah hari ini kami sosialisasikan kepada orang tua terkait informasi jalur masuk SNBP dan SNBT sehingga termasuk pengumuman untuk eligible atau ananda yang berhak mengikuti jalur SNBP sudah kami sampaikan kepada orang tua. Alhamdulillah sesuai dengan kuota SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School dengan akreditasi A ada 52 siswa yang berhak untuk mengikuti SNBP di 2023. Selain itu, hari ini kami juga melaksanakan awarding tryout untuk Ananda kelas 12 setelah Ananda melaksanakan 2 kali tryout. Ada tryout 1 dan tryout 2 kerjasama dengan bimbingan luar. Alhamdulillah hari ini sudah kami sampaikan kepada Ananda. Selamat untuk Ananda yang sudah mendapatkan awarding. Semoga ini semakin meningkatkan motivasi seluruh Ananda kelas 12 untuk berjuang yang terbaik di SNBT 2023. Kemudian hari ini ditutup dengan kegiatan ada penyematan PIN sukses studi lanjut SNBT 2023. Alhamdulillah 133 Ananda melalui prosesi penyematan PIN UTBK. Harapannya semakin kuat ikhtiarnya Ananda untuk sukses meraih cita-cita, dan nanti untuk PIN ini juga akan kita istiqomahkan selalu dipakai oleh Ananda di setiap harinya di kegiatan sekolah, sehingga Ananda semakin dengan semangat ada PIN yang menempel di dirinya, tentunya juga akan menguatkan Ananda untuk studi lanjutnya semakin lebih baik. Terima kasih. Mihari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pemirsa, akan kami hadirkan informasi dari TK Islam Sabilillah Malang. Kegiatan menarik dan menginspirasi tidak hanya dihadirkan untuk siswa TK Islam Sabilillah Malang saja, namun juga untuk anak-anak dari kalangan umum usia pra-TK melalui kegiatan One Day Fun Learning di TK Islam Sabilillah Malang. Kegiatan ini menghadirkan aneka lomba yang dilakukan oleh anak-anak usia pra-TK. Bagaimana kegiatannya? Kita ikuti yang satu ini. Berbagai kegiatan lomba diadakan dalam event One Day Fun Learning pada Sabtu 3 Desember 2022 yang diikuti oleh anak-anak usia pra-TK Semalang Raya di TK Islam Sabilillah Malang. Kegiatan tahunan yang kali ini sudah dilakukan secara luring ini meliputi lomba mewarna, lomba menyanyi, lomba mengelompokkan jenis buah, lomba fotogenik, dan lomba puisi. Kegiatan One Day Fun Learning ini merupakan salah satu wadah untuk menumbuhkan bakat dan minat anak usia pra-TK di bidang non-akademik. Apalagi gajah. Gajah apa? Terus gajah. Terus melalui kegiatan ini, diharapkan akan melahirkan talenta-talenta muda di bidang seni yang nantinya dapat dikembangkan di tingkat selanjutnya. Diamping itu juga untuk menumbuhkan semangat berkompetisi pada peserta serta melatih kepercayaan diri yang tentunya sangat berguna bagi bekal mereka di jenjang pendidikan selanjutnya. Dari TK Islam Sabilillah Malang. Hari ini kita sedang ada acara One Day Fun Learning Session 2. Saya di sini sebagai koordinator si acara. Pada kegiatan hari ini kita menyelenggarakan lomba, diantaranya lomba mengelompokkan buah, kemudian lomba mewarna, lomba bersyair, dan juga lomba fotogenik. Alhamdulillah hari ini kegiatan berjalan dengan sangat lancar dan sangat meriah. Tujuan dari kegiatan hari ini yaitu selain sebagai ajang kreativitas ananda, terutama pada anak usia dini, selain itu kegiatannya juga bertujuan sebagai program kami dalam promosi PPDB. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, peran orang tua siswa SMP Islam Sabilillah Malang Full Day School sangat besar dalam membantu suksesnya program yang dikembangkan oleh manajemen sekolah. Perkumpulan orang tua siswa yang tergabung dalam Majelis Orang Tua Siswa atau MOS SMP Islam Sabilillah Malang saat ini telah berganti ke pengurusan baru. Untuk itu dilakukan sosialisasi kepengurusan dan program yang akan dicanangkan kepada seluruh pendidik dan tenaga kependidikan di SMP Islam Sabilillah Malang Full Day. Tidak dapat dinaifkan lagi bahwa peran orang tua siswa dalam mensukseskan pembelajaran di sekolah sangat penting. Orang tua siswa tidak boleh lepas perhatiannya terhadap putra-putrinya walaupun sudah ada program pendidikan di sekolah. Sinergi antara pihak sekolah dan orang tua siswa di SMP Islam Sabilillah Malang sangat baik dan berkesinambungan dengan adanya Majelis Orang Tua Siswa atau MOS. Pada tahun ini, kepengurusan MOS telah berganti dengan yang baru dengan menggantikan kepengurusan yang lama. Untuk itu, diadakan sosialisasi kepengurusan baru dan paparan program yang akan dikembangkannya selama kepengurusan kedepannya kepada pihak sekolah, baik manajemen, pendidik, dan tenaga kependidikan di SMP Islam Sabilillah Malang. Keberadaan MOS di Sekolah Islam Sabilillah Malang selama ini sangat besar perannya dalam mendukung program-program satuan sekolah. Di samping itu, MOS juga merupakan wadah penyaluran aspirasi orang tua siswa terhadap sekolah, sehingga antara pihak orang tua siswa dan sekolah terjalin komunikasi yang baik. Dengan demikian, selalu terjalin kerjasama yang harmonis dalam menghantarkan kesuksesan siswa selama proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini merupakan rangkaian acara dari Hari Guru. Jadi dari MOS mempersembahkan tasakuran untuk Bapak dan Ibu Guru. Kami bersama seluruh pengurus MOS dan didukung oleh seluruh wali murid SMP Islam Sabilillah Malang menghadirkan suatu kebersamaan di sini untuk bersama-sama merayakan Hari Guru bersama Bapak dan Ibu Guru, dan juga dihadiri oleh tim lembaga dari LPI Sabilillah Malang. SMP Islam Sabilillah Malang dapat terus bersinergi bersama sekolah untuk mewujudkan visi dan misi dari Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang. SMPIS hebat, Sabilillah we love. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kegiatan penerimaan tamu studi banding untuk belajar bersama oleh Pusat Sabilillah Mendidik Indonesia kali ini menerima kedatangan kepala sekolah dan perwakilan guru dari anggota sekolah kloning. Kemudian menyambut kedatangan tamu dari Kalimantan Selatan, yaitu Yayasan Generasi Robbani Banjarbaru. Berikut liputannya. Manajemen Sekolah dan Perwakilan Guru dari Sekolah Cloning LPI Sabilillah Malang, yaitu MIN Sumber Pasir Malang, MI Islamiah Kebon Sari Malang, MI Sastama Baul Ulum Pakis Malang, dan SD BNA Anak Soleh Kota Pasuruan melakukan studi banding ke SD Islam Sabilillah Malang. Kedatangan mereka bertujuan mempelajari lebih jauh lagi sistem yang dikembangkan di SD Islam Sabilillah Malang yang sebagian telah dikloning di sekolah atau madrasah masing-masing. Setelah menerima penjelasan dari manajemen SD Islam Sabilillah Malang, selanjutnya mereka melakukan tour quest dan ke ruangan lainnya untuk melihat langsung sarana dan prasarana pembelajaran. Pada kesempatan lain di TK Islam Sabilillah Malang juga menerima tamu studi banding. Kali ini datang dari Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Yayasan Generasi Robbani yang mengelola lembaga taman kanak-kanak. Kedatangan mereka selain bersilaturahmi juga menggali informasi tentang sistem pembelajaran yang dikembangkan di TK Islam Sabilillah Malang yang sekiranya dapat dikembangkan di lembaga pendidikan mereka. Rangkaian penerimaan tamu studi banding yang merupakan program dari Pusat Sabilillah Mendidik Indonesia ini menunjukkan bahwa program pembelajaran yang dikembangkan di satuan sekolah Islam Sabilillah Malang baik di TK, SD, dan SMP Islam Sabilillah Malang Full Day School maupun SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School telah menginspirasi lembaga pendidikan lain di Indonesia, sehingga mereka tertarik untuk mengetahui, mempelajari, dan kemudian menerapkannya di lembaga pendidikan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Zahra, Direktur Pendidikan dari Yayasan Generasi Robbani Banjarbaru. Masya Allah, setelah berkunjung di sini mendapatkan inspirasi yang luar biasa terkait pengembangan lembaga pendidikan. Semoga semuanya menjadi kebaikan dan keberkahan bagi kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SIT Robbani, mantap, terdepan, Allahu Akbar, TKIS, jariah. Informasi berikutnya pemirsa tentang kegiatan praktek pembelajaran seni budaya dan prakarya di SD Islam Sabilillah Malang Full Day School. Pembelajaran yang menarik selalu disajikan oleh pendidik di SD Islam Sabilillah Malang Full Day School sehingga memotivasi siswa untuk semangat belajar dan kreatif serta berinovasi sebagaimana yang dikembangkan dalam pembelajaran SBDP di kelas 6 dengan kegiatan praktek tari kreasi daerah. Berikut liputannya. Pembelajaran seni tari untuk anak usia dini bertujuan untuk melatih motorik anak, melatih perkembangan kognitif, efektif, berarti perkembangan sosial emosi, komunikasi dan bahasa, latih minat bakat dan kreativitas anak, menanamkan nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai kemanusiaan, kepekaan estetis, dan melestarikan budaya Nusantara. Pembelajaran tadi di SD Islam Sabilillah Malang masuk dalam pembelajaran seni budaya dan prakarya yang dikemas bukan hanya pemahaman teori belaka, namun siswa diajak untuk mempraktekannya supaya pembelajaran semakin bermakna bagi siswa. Pada materi tarik kreasi daerah, kali ini siswa kelas 6 mempraktikkan kreasi daerah. Kali ini siswa kelas 6 mempraktikkan tarik kreasi daerah secara berkelompok. Praktik tari kreasi daerah siswa kelas 6 SD Islam Sabilillah Malang ini dilakukan secara berkelompok sehingga dalam prosesnya terjadi pembelajaran kolaboratif di antara mereka. Di samping itu, melalui praktik tari kreasi daerah ini diharapkan semakin menumbuhkan cinta kepada budaya bangsa sendiri. Hal ini merupakan salah satu penyemaian karakter cinta bangsa dan negara bagi seluruh siswa SD Islam Sabilillah Malang. Alhamdulillah, 2 hari terakhir ini yaitu hari Selasa dan hari Rabu hari ini Ananda kelas 6 SD Islam Sabilillah Malang melaksanakan ujian praktek seni budaya dan prakarya. Kebetulan pada materi kali ini yaitu kreasi seni budaya. Nah, melalui praktek ini harapannya akan tertanam kecintaan pada diri Ananda akan budaya-budaya nasional yang ada di Indonesia yang sangat beragam. Ananda tidak hanya belajar tentang konsep apa itu tari kreasi, apa itu kesenian daerah, tetapi juga mempraktekkan sekaligus di sini bersama teman-temannya. Melalui kegiatan ini harapannya kecintaan mereka terhadap seni budaya yang ada di Indonesia akan semakin meningkat sebagai karakter cinta bangsa dan negara yang selalu disemaikan di lingkungan sekolah Islam Sabilillah Malang, terutama di SD Islam Sabilillah Malang ini tentunya. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian informasi dari lingkungan sekolah Islam Sabilillah Malang hari ini telah kami hadirkan melalui Sisma News. Semoga menginspirasi kita semua. Saya Mas Kulati beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan COVID-19 yang ada. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.